Mental saya terbangun berkat STY. Lihat pengakuan pemain keturunan, latihan STY berat namun sangat berkualitas. Sintayong memang memiliki kualitas dalam memberikan latihan yang tak dimiliki pelatih sepak bola lainnya yang telah melatih Indonesia sebelumnya. Latihan keras ala militer STY dirasa oleh pemain-pemain timnas begitu menguntungkan. Sebab incaran awal Sintayong adalah membuat mental mereka kuat dahulu sebelum memberikan latihan tripling. Karena saat datang ke Indonesia pertama kali, Sintayong melihat skill para pemain memang sudah bagus, namun mayoritas mereka tak memiliki mental saat sudah tertinggal. Setelah pelatihan mental itu berhasil dilakukan oleh Sintayong, akhirnya Sintayong juga beranjak untuk membenahi fisik pemain yang akan berpengaruh pada stamina yang dimiliki oleh para pemain. Selain bisa merubah massa otot, STY juga membuat fisik pemain bisa bermain full bahkan lebih. Karena ini akan membuat efisiensi para pemain untuk tetap fokus selama ditekan ataupun menekan selama 90 menit full. Bahkan teknik pemain-pemain timnas semakin hari semakin naik saat ditangani oleh Sintayong. Sebut saja Rizky Ridho yang menjadi primadona Sintayong di lini belakang dengan posisi yang tak pernah digantikan. Pengakuan pemain keturunan tentang latihan Sintayong. Pemain keturunan pun membenarkan kehebatan STY dalam melatih. Menurut mereka, gaya latihan Sintayong malah bisa membantu mempercepat cedera yang dialami pemain. Dalam wawancaranya kepada media Eropa, Saine mengungkapkan semua hal yang telah STY berikan kepada Saine sewaktu membela timnas Garuda. Saine juga merasa mentalnya selalu naik setelah membela timnas Indonesia. Karena Sintayong selalu mengungkapkan bahwa jika ingin bermain, lepaskan saja, jangan ada beban meski lawannya jauh di atas kita. Permainannya juga lebih matang setelah dirinya dilatih oleh Sintayong. Meski terhitung masih bermain sebanyak 4 kali saja, namun Saine memang telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Saine juga memuji kepintaran Sintayong dalam memberikan porsi latihan. Karena sewaktu baru datang dari Norwegia ke Indonesia kemarin, Saine tak diberikan latihan berat untuk menjaga fisiknya supaya tidak letih.
Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi. Setelah perjalanan kemarin, saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini, ujarnya. Ini diungkapkan Saine saat latihan timnas di Brunei sebelum laga leg kedua berlangsung dan akhirnya dimenangkan oleh Indonesia dengan skor telak 6-0. Hal ini membuat media Eropa kagum setelah Saine Patinama memberikan komentar tentang Sintayong. Pasalnya, Saine adalah pemain utama yang dimiliki Viking FK dalam laga lanjutan Liga Norwegia. Selain itu, Saine juga mengungkapkan kecintaannya kepada Indonesia meski dirinya adalah salah satu pemain keturunan yang sering mendapatkan kritikan. Menurut Saine, "Aku pilih Indonesia bukan sekedar tentang timnas Indonesia semata. Aku pilih Indonesia karena ini adalah 100% negara ayahku. Ayahku meninggal, untukku bukan hanya bermain untuk timnas tapi ini juga tentang dia, ayahku. Membuat dia bangga, dia lahir di Indonesia dan punya darah full dari Indonesia." Nah, menurut kalian gimana nih sanjungan Saine Patinama untuk Sintayong kali ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.